Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan JG News dalam info 10 menit. Antara minum kopi, new normal, dan Sunda Empire. Adakah kaitannya semua itu? Mari kita berpikir jernih sambil minum kopi tanpa gula. 2 cangkir sehari bisa menekan asam lambung. Berikut manfaat kopi ya. Berikut manfaat kopi nomor 1, membantu daya ingat. Kopi hitam dipercaya dapat membantu otak untuk tetap aktif, meningkatkan daya memori, menjaga saraf tetap efektif. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat dengan kata-kata Sunda Empire. Akan ada tatanan dunia baru. Apakah new normal ini seperti kata-kata petinggi Sunda Empire? Rangga Sasana, jernihkan pikiran Anda dengan minum kopi. Manfaat minum kopi tanpa gula 2 cangkir sehari diklaim membantu fungsi kognitif otak. Kafein dalam kopi adalah stimulan psikoaktif yang bereaksi dengan tubuh dan dapat meningkatkan suasana hati, energi, dan fungsi kognitif seseorang. Jadi karena ada tatanan dunia baru, kata-katanya Rangga Sasana di Sunda Empire, dan sekarang ada pemberitahuan akan ada new normal di suasana COVID ini, nah, maka suasana hatinya semua masyarakat gundah gulana. Minum kopi dan berpikir jernih adalah obatnya. Berikutnya yaitu membantu membersihkan saluran pencernaan. Kopi adalah minuman diuretik. Dengan minum kopi hitam tanpa gula, racun dan bakteri dapat dengan mudah ikut terbawa bersama feses yang dibuang. Jadi karena pikiran-pikiran kita memikirkan COVID, new normal, dan kata-kata Rangga Sasana, maka susah makan ataupun makan sembarangan, itu tanda-tandanya kita stres. Maka buang dengan cara minum kopi, bakterinya hilang, dibuang bersama feses. Berikutnya membantu mengurangi berat badan. Salah satu manfaat kesehatan terbaik dari kopi hitam tanpa gula adalah membantu menurunkan berat badan. Minum kopi ini membantu meningkatkan metabolisme hingga 50%. Kopi hitam juga membantu membakar lemak di perut. Nah, jadi karena kita gundah gulana, kita berpikir macam-macam, akhirnya makan sembarangan, tanpa olahraga, kalut, stres, itu membuat berat badan kita naik. Nah, untuk itu turunkan dengan minum kopi tanpa gula. Kita turunkan, kita buang lemaknya, ya, kita olahraga. Kopi bisa juga membantu mencegah penyakit jantung. Ketika Anda minum kopi hitam tanpa gula dapat menguntungkan organ jantung Anda. Kopi mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh, dengan demikian mengurangi resiko penyakit jantung. Untuk itu jangan terlalu memikirkan new normal dalam COVID ini, dan jangan terlalu memikirkan kata-katanya Rangga Sasana dalam Sunda Empire. Sunda Empire mengatakan ini akan ada tatanan dunia baru. Benarkah ini tatanan dunia baru akan berlangsung? Akan dimulai dengan new normal di suasana COVID-19 ini. Kita tunggu sambil minum kopi 2 cangkir sehari tanpa gula untuk menghilangkan stres kita. Demikian info 10 menit dari JG News. Sampai jumpa.